Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali bab 3 terkait dengan ketenaga kerjaan. Ini memang sangat rawan sekali di Indonesia. Makanya kita bahas pertemuan kali ini, yaitu terkait dengan ketenaga kerjaan. Apa sih yang dimaksud dengan ketenaga kerjaan? Di sini ada beberapa definisi-definisi yang terkait dengan ketenaga kerjaan. Yang pertama, tenaga kerja, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Memang ini harus mau tidak mau ini harus dilakukan oleh masyarakat, apalagi sudah mencapai umur, tentunya kita bersaing dengan masyarakat yang lain. Makanya kita harus mempersiapkan sedemikian rupa, yaitu termasuk sumber daya manusianya otomatis ya. Yang kedua, angkatan kerja, bagian dari tenaga kerja yang aktif, yaitu digolongkan dalam usia kerja, yaitu sampai mencapai pertama 15 tahun ke atas dalam kegiatan ekonomi, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan alias pengangguran. Memang kadangkala kita sudah mencapai umur 15, kadangkala penganggur, kadangkala tidak. Yang tidak menganggur karena kita berstatus masih pelajar, yang menganggur karena tidak bersekolah. Makanya pemerintah mengentaskan dengan melalui pendidikan-pendidikan, yaitu minimal sampai 12 tahun atau minimal sampai di SMA. Itu tujuannya, yaitu untuk mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Ini perlu kita ketahui karena apa? Rawan sekali. Ketiga, kesempatan kerja, kebutuhan tenaga kerja yang kemudian secara real diperlukan oleh perusahaan atau lembaga penerima kerja pada tingkat upah, posisi dan syarat kerja tertentu yang diinformasikan melalui iklan dan lain-lain. Kesempatan kerja ini tidak jauh beda dengan adanya lowongan pekerjaan. Ini juga rawan di Indonesia. Indonesia tergolong sempitnya lapangan kerja karena mungkin sumber daya manusianya tidak potensi. Ini yang menjadi mengganjal pada pengangguran. Makanya pemerintah harus bisa melakukan kegiatan banyak, mendirikan suatu kesempatan kerja baik yang dimiliki oleh negara maupun oleh swasta. Tentunya pemerintah di sini jelas berkewajiban untuk bisa melindungi, mengayomi pada masyarakatnya. Ini jelas tertuang dalam suatu undang-undang. Ya, ini juga perlu diketahui oleh pemerintah dan oleh masyarakat biar nanti sama-sama bekerja, sama-sama mengambil suatu kesimpulan untuk bisa melakukan kegiatan pekerjaan yang ada di masyarakat. Ada lagi pengertian pekerja, yaitu setiap orang yang menghasilkan barang atau jasa yang mempunyai nilai ekonomis, baik yang menerima gaji atau pekerja sendiri yang terlibat dalam kegiatan manual atau sebagai tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada perusahaan dengan menerima upah dan atau imbalan dalam bentuk lain. Memang ujung-ujungnya adalah untuk memperoleh suatu hasil. Ya, pekerja itu memang harus bisa menghasilkan, yaitu baik barang maupun jasa. Tentunya dia akan menerima upah dan gaji. Ini tidak jauh beda dengan saya kesini. Sini Pak Jai menghasilkan, yaitu menghasilkan jasa. Tentunya apa yang diterima oleh Pak Jai? Tentunya adalah gaji. Hidup memang perlu suatu perjuangan. Ya, perlu diketahui untuk anak-anak. Yang terakhir adalah pengangguran. Seseorang yang sedang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan dan sedang mempersiapkan suatu
usaha baru, tidak memiliki pekerjaan karena mereka tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Nah, ini juga tantangan bagi kita semua, ya. Makanya anak-anak ini kalau sudah mencapai suatu kedewasaan, sudah mencapai umur, tentunya anak-anak harus bisa mampu dan bekerja, jangan sampai tidak dan tidak terjadi suatu pengangguran. Kalau pengangguran, bahaya sekali, berdampak pada suatu ekonomi. Kita lihat dulu komposisi penduduk dan tenaga kerja. Ini kita ketahui ya, bagan-bagan yang ada di sini, yaitu pertama penduduk. Mengapa kita dikatakan penduduk? Karena penduduk ini luas, mencapai umur 0 sampai usia itu penduduk, berarti luas sekali. Nah, penduduk ini dibagi beberapa macam-macam. Ada penduduk usia kerja, ada penduduk di luar usia kerja. Penduduk usia kerja berarti mencapai umur 15 sampai 64. Maaf, 60 ya. 15 sampai 60 itu usia kerja, siap bekerja, siap dipekerjakan karena umurnya sudah mencapai. Penduduk di luar usia kerja berarti di bawah 15, 0 sampai 14. Ya. Kalau di luar lagi 60 sampai berlanjut, itu di luar usia kerja. Makanya di sini tantangan bagi kita semua, tentunya kita harus bisa menyesuaikan, apalagi kondisi seperti ini, kita harus bisa betul-betul persaingan di masa yang akan datang. Ada lagi penduduk usia kerja dibagi angkatan kerja, ada yang menganggur, ada yang bekerja. Kalau bukan angkatan kerja, ada yang sekolah, ibu rumah tangga, dan menerima pendapatan. Ini yang tidak disebut sebagai angkatan kerja. Makanya pendidikan minimal adalah sampai 12 tahun, yaitu di SMA. Makanya kita semua ini statusnya bukan angkatan kerja. Ya, syukur nanti bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Ada lagi mengurus rumah tangga. Mengurus rumah tangga, ibu rumah tangga, dan menerima pendapatan. Ini bukan angkatan kerja. Pengangguran dibagi beberapa, ada setengah penganggur dan pengangguran penuh. Ya, setengah menganggur di sini ada beberapa, yaitu setengah menganggur kentara atau jam kerja kurang maksimal ya, tidak kentara, dan pengangguran potensial. Itu termasuk komposisi penduduk dan tenaga kerja. Ini sudah dialami di masyarakat beberapa. Makanya sebagian ini kita bisa dikategorikan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Makanya kita lihat skema untuk lebih jelas ya. Ada beberapa rumus untuk mengetahui terkait dengan ketenaga kerjaan ya. Pertama, penduduk. Penduduk sama dengan tenaga kerja plus penduduk di luar usia kerja. Ya, ini plus penduduk di luar usia kerja. Ada lagi tenaga kerja, yaitu angkatan kerja plus bukan angkatan kerja. Ini kita lihat tidak jauh beda dengan tadi, komposisi tenaga kerja tadi yang kita sudah kita buka, lihat bersama-sama. Angkatan kerja, penduduk bekerja plus menganggur. Penduduk bekerja karena ini maksimal, artinya umurnya sudah mencapai, sumber daya manusia sudah dipersiapkan. Dan ada yang menganggur karena tidak bersekolah, atau mungkin kemampuannya tidak memadai, bisa juga. Ada lagi tingkat partisipasi angkatan kerja, rumus, yaitu angkatan kerja dibagi penduduk usia kerja. Makanya pemerintah negara kita di Indonesia jelas sudah mengkategorikan bahwa pengangguran di Indonesia, dikatakan banyak terjadi pengangguran yang merajalela. Nah, ini berdasarkan data yang ada, yang dihitung oleh pemerintah. Makanya pemerintah bisa mengambil suatu kesimpulan.
ya, sehingga pengangguran sekian persen, jumlah penduduk sekian persen, dan angkatan penduduk sekian persen sudah diketahui oleh pemerintah, sehingga bisa mengambil suatu kesimpulan. Ya, di sini ada beberapa lagi. Ya, kita lanjut. Ya, kita lihat upah, sistem upah, memang sistem upah ini berbeda dengan sistem upah yang lain, tergantung antara kedua belah pihak, para pekerja dan memberikan suatu pekerjaan. Kita lihat lagi, kita tengok di Indonesia. Ini yang paling penting, ya. Ini sudah dijalani oleh masyarakat. Ada upah menurut waktu, upah menurut prestasi, upah skala, upah indeks, upah premi, dan upah kopartenis partnership, ya, dan upah komisi. Ini tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Tapi yang secara umum biasanya menurut waktu, bisa harian, mingguan, atau bulanan. Ini yang tergantung, ya, tergantung perusahaannya, tergantung instansinya memberikan skala upah. Kita langsung, ya, melihat jenis-jenis pengangguran memang banyak, ya. Kita lewat saja karena pengangguran ini banyak sekali. Ada pengangguran normal, terselubung, terbuka, dan ada lagi konjunktural, dan ada lagi macam-macam yang lain. Yang penting kita tahu semua itu disebut adalah pengangguran. Bagaimana cara untuk mengatasi pengangguran? Ya, ini sebelum kita menginjak kepada cara mengatasi, kita lihat dulu sebab pengangguran. Makanya anak-anak harus tahu mengapa pengangguran. Nah, tentunya kita harus bersaing dengan keadaan perkembangan zaman, ya. Kita kalau tidak bisa bersaing dengan perkembangan zaman, otomatis kita menjadikan suatu pengangguran, termasuk bisa melalui suatu pendidikan. Ya, pendidikan memang harus optimal, atau mungkin bisa melalui, ya, pelatihan-pelatihan yang lain harus ditingkatkan, termasuk non formal itu ditingkatkan sehingga pengangguran tidak terjadi merajalela. Ya. Cara mengatasi pengangguran, coba kita lihat cara mengatasi pengangguran macam-macam. Ada pengangguran sukarela. Bagaimana cara mengatasinya? Bisa melalui padat karya, menarik investor baru, pengembangan transmigrasi, ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah keluar Jawa. Tujuannya apa? Untuk mengatasi pengangguran, atau juga memberikan bantuan-bantuan peminjaman lunak atau untuk UKM, kerja-kerja menengah ke bawah. Ini juga perlu cara untuk mengatasi pengangguran dan seterusnya. Ya, cukup sekian di sini. Nanti saya minta anak-anak bisa mengkaji lebih lanjut. Barangkali ada pertemuan lagi kita bahas lagi. Ya, cukup sekian. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.